Aksi bagi-bagi takjil dilakukan anggota kepolisian beserta Bayangkari di depan Mapolsek Tanjung Pandan pada Jumat sore 17 Mei 2019. Satu persatu para pengguna jalan yang melintas diberikan makanan ringan yang berisi kolak dan air mineral untuk berbuka puasa di jalan. Selain membagikan takjil, Kapolsek Tanjung Pandan AKP Agus Handoko SH didampingi Ketua Bayangkari Ranting Tanjung Pandan juga menghimbau para pengendara agar tertib berlalu lintas. Hanya dalam tempo setengah jam, ratusan kantong takjil habis dibagikan kepada pengendara kendaraan bermotor. Atas seizin Kapolres, Kapolsek AKP Agus Handoko mengatakan, kegiatan sosial ini merupakan berkah Ramadan sekaligus mendekatkan diri kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kapolsek Tanjung Pandan beserta Ketua Bayangkari Ranting Tanjung Pandan beserta seluruh keluarga besar Polsek Tanjung Pandan pada hari ini di dalam Ramadan Barokah memberikan sedikit rezeki berupa takjil kepada para pengendara umum, dikhususkan para kendara sepeda motor roda 2, khususnya bagi pengendara yang bawa keluarga, bawa istri, bawa anaknya, dengan maksud untuk lebih mendekatkan diri keluarga besar Polsek Tanjung Pandan, baik personil maupun Bayangkari, dengan masyarakat setempat, khususnya masyarakat sekitar Tanjung Pandan. Bahwa ini adalah bentuk sinergitas kita, bentuk pendekatan kita kepada masyarakat, supaya masyarakat tidak segan-segan lagi, ataupun tidak ada rasa takut terhadap keberadaan Polri, yang selalu akan memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat. Usai membagikan takjil, kemudian Kapolsek Tanjung Pandan juga menggelar acara berbuka puasa bersama dengan jajaran Koramil Tanjung Pandan yang dipimpin oleh Mayor Infantri Trijoyo. Kegiatan ini, kata Kapolsek, merupakan bentuk sinergitas TNI Polri dalam menjalankan tugas negara khususnya di wilayah hukum Polsek Tanjung Pandan dan umumnya di wilayah hukum Polres Belitung. Dari Tanjung Pandan, Nasruruli dan Turuli Wiwi, Poros TV mengabarkan.